Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Jokowi menunjuk Badan Pangan Arief Prasetyo Adi untuk menjadi pelaksana tugas Menteri Pertanian. Di mana penunjukan tersebut dilakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis kemarin. Ya, Pemirsa, Jokowi mengatakan penunjukan ini dilakukan setelah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo. Jokowi mengaku penunjukan Arief Prasetyo Adi dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo. Kepala Badan Pangan. Ya, kenapa Pak? Kepala Badan Pangan yang di... Gimana? Kenapa pertimbangannya Pak? Apa, Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat jadi PLT. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan. Karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih.